Semua patung tak kena dia. Ini yang Tuhan tuju. Buka, buka. Masuk Islam. Islam. Sama itu kata masuk Islam apa? Tapi masuk Islam sungguh-sungguh, jangan main-main. Ikut apa yang Tuhan suruh. Dia tak jawab saya cerita dan pecah syarat. Dia seorang Muslim. Pelik tuan-tuan, Sami yang suruh dia masuk Islam, yang Sami itu tak masuk. Pelik tak? Tak pelik. Kan banyak mak yang suruh anak ngaji tapi dia tak ngaji. Kan, kan banyak mak, mak hantar anak ke sekolah, anak pakai tudung, yang mak tak pakai tudung, kan banyak. Pelik apa? Tak pelik. Cuma tak sepatutnya. Tapi hidayah ni, satu benda ni, hidayah Tuhan-Tuhan kadang-kadang kita beri. Sangka-sangka orang macam rumah boleh masuk Islam. Sebab tu anak pegang prinsip, apa yang disebut manusia jadi musuh kepada benda yang dia tak tahu. Kamu tak tahu dia marah sangat ke tak, bukan tahu pun. Dia tengah bercakap orang macam-macam, dia faham ke dalam benda. Macam-macam tu isu yang berlaku dah apa, dia mati hamun, pasti faham dah, kenal dah dia. Kita nak komplain seorang tu, kita kenal dah orang tu siapa. Seorang tu hari seorang sahabat pergi kepada Nabi, memuji-muji sahabat dia. Nabi tanya dia, kamu kenal ke sahabat kamu? Dia kata, kenal ya Allah. Nabi tanya dia, kau pernah berjalan sama dia? Kau pernah nak makan sama dia? Kau pernah nak sembahyang bersama dia? Dia kata, tak pernah. Tak pernah, kamu tak kenal. Tak kenal. Nak kenal betul, tiga. Berjalan bersama dia, bermusafir bersama dia. Bila tuan-tuan musafir bersama dia, tuan-tuan tahu dia ni. Ada orang kadang-kadang di rumah semayang, di musafir tak semayang. Di rumah okey, nampak perempuan tunduk. Keluar musafir, oh. Makan bersama dia. Dengan makan, tuan-tuan tahu dia ni menting diri sendiri ataupun menting sahabat. Kadang-kadang dia makan, dia ambil ayam dulu depan dia sambal. Nah, padahal Nabi kata ambil yang dekat sekali dulu, ya. Pul dia ambil ni waktu semaya ni, makan dengan tangan kanan, ambil yang depan sekali dulu. Sebab tu tuan-tuan nak duduk, tengok strategi kena betul. Jangan duduk depan sambal, malam nasib. Yang ketiga kata Nabi, kau pernah tak semayang bersama dia? Tak pernah. Ada orang semayang gopong gapak. Pemaknya tak ada, tertik tak ada. Saya kadang-kadang Allah Rabbi, bila berhenti di amat elak. Ada orang semayang seorang diri. Tuan-tuan bayangkan, berjemaah dapat 27 pahala. Dia ambil satu, dia tolak yang 27. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau ada orang offer satu kedai, satu barang harga RM1, satu barang harga RM27, tentulah tuan-tuan akan ambil yang RM1 sebab murah. Tapi kalau diskaun, 27% diskaun, yang diskaun 1%, kalau tuan-tuan ambil yang diskaun 1%, pelik dah tuan-tuan. Macam kita offer, ya, kita akan batalkan pinjaman PTPTM. Ada orang tak setuju, saya tak setuju ustaz, saya nak bayar juga. Kan pelik. Peliklah. Sebab kita nak bagi free. Ada pula tanya mufti, mufti kata hutang wajib bayar. Lah, memanglah hutang wajib bayar, tapi kalau tuan yang berhutang kata halal, takkan wajib lagi. Ya. Kita sekalian, manusia yang musuh dia tak tahu. Satu lagi berlaku di Polopo sebab cara kita. Berlaku dalam LRT. Pagi-pagi minggu, suasana tenang dan tenang. Tenanglah. Penumpang naik duduk, ada yang baca surat khabar, ada yang main handphone, ada yang pejam mata, tenang-tenang, semua. Tiba-tiba LRT berhenti satu stesen. Naiklah seorang laki-laki bersama dengan dua anak laki-laki dia, anak dia kecil, dia kata nak duduk. Bila anak dia naik dari LRT itu, anak nakal yang berlari sana, berlari sini, duduk tiap, dipanjat adik-adik. Orang tengah baca soal apa, dia tepuk soal apa pakcik tu, yeah. Orang tengah gilu, cucuk mata kawan tu. Dari suasana tenang, betul kau jadi kecoh.
kecoh semua. Kecoh orang nak marah budak ni. Tanya dia cakap bapak dia, bapak dia senyap je. Akhir marah bapak pula. Asal nak marah budak tu, tengok bapak dia lelek, buat tak tahu je anak dia. So, laki-laki begitu. Kenapa? Tolonglah jaga anak kamu sikit. Nakal sangat, panjang sangat, panjang sini. Soal apa orang pun tarik, kain pun orang pun tarik. Laki-laki tu kata, aku minta maaf. Ya anak saya, sebenarnya anak saya dah 5 hari bersedih. 5 hari berduka cita. Sebab mak dia masuk hospital, doktor tak benarkan dia jumpa mak dia. Selama 5 hari anak saya tak nak makan, tak nak minum, sedih, murung. 2 beradik ni tak cakap. Malam-malam menangis, panggil mak. Malam tadi, saya dapat panggilan telefon. Doktor beritahu, besok boleh bawa anak jumpa mak. Saya beritahu anak saya, doktor benarkan jumpa mak besok. Anak kalau dengar berita besok berjumpa mak, dia cukup gembira. Sedih tu, tercampur tu buku berdiri. Tepuk gembira, bangun, berlari, berpeluk, dua beradik. Suruh makan, dia makan, suruh semayang, dia semayang. Teruk berubah, pasal apa? Besok boleh tengok mak. Besok boleh jumpa mak. Dia kata pagi tadi anak saya bangun pagi-pagi sana. Lepas bangun pagi saya suruh mandi, dia mandi, suruh semayang, dia semayang. Suruh baca Quran, dia baca Quran. Saya suruh doa, dia doa, dua beradik. Kemudian siap nanti. Dia kata saya nak pergi ke hospital sekarang. Suatu saya nak melangkah masuk dalam terapi dari hospital telefon beritahu mak dia dah meninggal ini. Mak dia dah meninggal dulu. Isteri saya, isteri dia. Tapi saya tak beritahu lagi anak saya rumah saya, mak dia datang. Bila laki-laki yang marah tu dengar cerita sebenar, dia kata minta ampun kami tak tahu. Apalah, kalau begitu biarlah dia nak berlari ke, dia nak tepuk sofa ke, dia nak manja ke, okey lah. Kita tengok cerita ni. Manusia jadi musuh sebab dia tak tahu. Bila dia tahu, lain. Macam kita lah, nampak kereta. Tiba-tiba satu kereta pik, potong tu pik kereta kita. Kita pun pik, kita pik. Kita pun angkat penumpuk, kita pun angkat penumpuk. Akhirnya kita potong impik dia berhenti, turun sising dengan abang tu. Dia pun sising tengok-tengok, bakal pak mentua. Apa khabar pakcik? Cantik bawa kereta, macam Formula One tau. Bukan lain. Memang manusia begitu. Cerita kawan saya dia tengah semayang, sunat di Mekah. Depan kampung. Tengah sujud. Arah langkah kepada dia. Dia punya geram lagi. Tengah semayang. Angkat kepala tengok perempuan yang langkah. Perempuan. Muda beratur lawa, beratur senyum je. Hilang nak marah. So langkah mula. Manusia jadi musuh kan dia tak tahu. Jadi selesaikan isu ni. Selesaikan isu ni. Sebab tu sekalian, Allah sangat marah pada golongan yang tak nak dengar. Kuliah tak nak dengar. Ceramah tak nak dengar. Apa semua tak dengar. Kita tak dengar. Kita tak ada maklumat. Lalu kita bertindak dengan kejahilan. Hingga Allah khitab dalam Quran. Allah khitab dalam Quran. Di antara golongan yang dihubungkan neraka oleh Allah di akhirat. Apa kata dia? Ini cerita dalam neraka. Wa qalu, dan berkata ahli neraka, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Kalaulah atas dunia dulu aku dengar, aku datang dengar, kami aku fikir, tentulah hari ini aku tidak dihumbat dalam persaingan. Kenapa dia meneraka? Sebab dunia tak nak dengar, dia tak nak fikir. Tak dengar. Bila ambil sikap tak nak dengar, macam mana kebenaran tak dapat? Jadi sahabat-sahabat sekalian, anda nak simpulkan kuliah kita malam ini tiga perkara. Yang pertama, Islam ni ajaran. Wahyu Allah, agama Allah, bukan agama kita. Peraturan yang diturunkan oleh Allah. Allah yang turun peraturan. Dan Allah pandu kita dengan dua panduan. Satu Quran, satu hadis. Mana yang betul dengan Quran, maka dia betul. Mana yang bercambah dengan Quran, maka dia salah. Dia bercambah. Walaupun kita setuju, tak setuju, itu nombor dua. Al-Hakum ya Rasul. Kebenaran daripada Allah. Allah kata betul, betul. Yang pertama. Yang kedua. Dalam kehidupan kita, sahaja di atas muka bumi, perkara prinsip, tak boleh beza pendapat. Kedasar dan khilaf. Yang boleh khilaf perkara furu'. Khilaf perkara furu' yang sebab berlaku perpecahan.
Orang Islam kena bersatu, tak boleh pecah. Tapi bersatu dalam taat, jangan bersatu dalam neraka, tak boleh. Bersatu dalam taat, jangan bersatu dalam maksiat. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala, bangsa Arab bersatu. Kamu lah kata Muhammad mencablak masyarakat kita. Pasal apa? Sebelum datang ajaran Islam, mereka satu. Minawak, minawak, belakang. Semua berhala, berhala, belakang. Bersatu, mabuk, belakang. Jadi Islam datang ini membezakan. Lagi pertemuan. Memang berlaku pertemuan, tapi nak macam mana? Allah Ta'ala sebut, Laulah daf'ullahun nasa ba'atobak, buatlah pasal itulah. Kalau manusia tidak bertembung satu sama lain, akan rosak muka bumi. Kalau tak bertembung, rosak. Kalau bumi ni panas sepanjang masa, tak ada hidup. Kalau sejuk sepanjang masa, tak ada hidup. Ada masa panas, ada masa sejuk. Hasil sejuk bertemu dengan panas, jadi petir, jadi kilat. Dengan ada kilat, maka bumi ada cas positif, ada cas negatif, elektrik. Dengan sebab cas tersebut, kita hidup. Ini adalah hidup kita. Dan kita bercakap ni, dia 4 jam, hidup dia berapa ni? Saya sebut dalam komposer. Dan IDO kita ada muncilan. Pakar-pakar Jepun buat kajian. Kalau air, air biasa pun. Kalau kita selawat, kita baca Quran, cakap benda baik, molekul jadi baik, jernih, cantik, nah, dia macam kristal. Tapi kalau kita makin lama, kita cercuk, kita kutuk, dia bertukar jadi warna hitam. Molekul air itu bertukar warna. Dan kalau tak boleh buka internet, kita akan boleh tengok pandangan. Idea kita, bila kita dengar yang baik, cakap yang baik, tengok yang baik, dia berubah jadi molekul yang baik. Kita tetap dia, menyebabkan tubuh kita jadi cas positif. Tapi kalau kita tengok yang tak elok, dengar yang tak elok, cakap yang tak elok, tiap-tiap alun-alun, akhirnya cas negatif. Ini negatif masuk tubuh kita, dia reject kepada kebaikan. Bagilah dengan kuliah malam ni. Siapa? Satuan. Nah, dia tu memang bukan ceramah tu. Tu bukan nak kuliah. Mesti ada kepentingan sesuatu. Dia tu reject. Tak ada lagi. Siapa ni? Oh, dia ni okey. Dia ni okey. Aku rasa dalam banyak-banyak mufti, dia ni yang paling baik. Mufti baik lah. Terus kenal tak ada. Dia cat. Sebab tu saya tengok, alhamdulillah, suasana kita bentuk. Dan akhir sekali tu sekalian, doa kepada Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Jangan kecewa dengan Allah. Dunia sikit ya. Jangan kecewa dengan dunia. Dunia sikit. Nabi kata dunia seumpama air curut jalan yang jalan. Dan air laut. Angkat. Nabi kata sebanyak mana air melekat di jari, itulah dunia dan segala isinya. Sebanyak mana air laut, itulah akhirat yang Allah sediakan untuk orang beriman. Takkan nak buka tuan. Duk bolok-bolok dunia untuk tinggal, bukan nak bawa. Tapi ambil dunia macam mana? Ambil dunia. Sebab orang mukmin dunia yang tolong dia sampai ke akhirat. Orang mukmin. Tuan-tuan niaga, seronok kalau niaga kita boleh tolong kita di akhirat. Tuan-tuan ni pejabat, seronok kalau pejabat kita boleh tolong kita di akhirat. Itu ada kebun. Ya, kebun kita boleh tolong kita di akhirat. Ini kebanggaan Nabi SAW. Sabar sudah dan diberkati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Masa ada 10 minit. Kalau ada soalan